Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air terjun. Kali ini saya akan mendaki gunung. Konon katanya di air terjun ini terdapat putri air terjun yang memakai baju warna merah yang sering mengganggu anak-anak yang sering berbuat kerusakan di alam sekitar. Biasanya putri tersebut muncul tiba-tiba dan menunggu dan menjaga air terjun tersebut dan sekitarnya. Karena banyak sekarang anak-anak muda membuat kerusakan. Jadi sekali-sekali dia muncul dengan pakaian baju yang berwarna merah dengan rambut terurai. Tetapi pemuda-pemuda tersebut yang datang di air terjun tidak menyadari bahwasannya dia ditungguin oleh putri yang berbaju penunggu air terjun tersebut. Dan inilah jalan menuju air terjun tersebut. Inilah di lereng gunung, tepatnya di daerah Aceh. Putri air terjun Putri Kembar. Bebatuan sangat menjulang tinggi, tepat ini di atas air terjun tersebut. Air terjun yang sangat jernih, banyak wisatawan yang berdatangan di sini. Tapi jangan sekali-sekali membuat kerusakan kalau tidak mau diambil oleh putri penunggu air terjun tersebut. Saudaraku tercinta, sekali lagi, jangan sekali-kali datang di air terjun ini membuat kerusakan. Kalau tidak, Anda semua tidak akan pulang, tidak akan menemui keluarga sanak kerabat, karena untuk dijadikan tumbal air terjun tersebut. Sahabat YouTube, dan inilah detik-detik air terjun yang saya maksud. Dan inilah saya mencapai ketinggian di bawah air terjun kira-kira 20 meter. Dan inilah, simak video selengkapnya dengan tanda warna merah.